bisa kan kalau ngejaring kenapa? Nengrob. Nengrob. Airnya muncak. Tuh, jadi tanggulnya apa tenggelam apa tumpel? Tenggelam ya. Ikannya berlari. Oh. Ini ingunan berapa bu? 8.000. Oh. Harapan kemarin ke pemerintah minta apalah solusi apa coba? Tanggul mau di anu peko. Dari mintanya tanggul supaya diperbaiki oleh alat berat ya seperti peko. Peko. Mudah-mudahan keluhan petani tambak seperti Mawar Mawar dan teman-temannya lah ya, bisa didengar oleh dinas terkait supaya dinas terkait memberikan solusi yang ada di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, khususnya petani tambak. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Sudah matang, sudah siap dimakan, bos. Kita mau makan, bos. Mari, bosku, kita makan. Kita coba ikan pari dulu. Ikan pari yang sudah matang. Dagingnya, bos. Dagingnya ikan pari ini. Mantap bosku, rasanya maknyos. Opor lagi, opor lagi itu ada orang yang punya tambak. Pri mau ngawarin ke orang tambak kan anak rob gede kayak kena kepri berkata aneh. Ya, pri izinnya. Orang kesait. Saja. Robek. Bisa turun. Kalau nggak pada kelelep. Kemarin habis jaring ikan ditambak. Soalnya tambaknya kelelep. Pada lari. Ikannya pada lari. Kalau nggak dijaringin habis. Ini mau nopal sih. Ini kan bukan kelelep. Akhirnya nambah lempangnya kelembai. Oh, ini jarang urus hal ini ya. Kalau kelembai kepriwek ya. Ini wong cilik ya, tetap bebaya rezeki cilik. Tadi sempat kita bincang-bincang sama pemilik tambak namanya Mang Warim. Mang Warim, gue warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Berharap pemerintah atau dinas terkait memberikan penanggulangan atau penanganan tentang banjir air rob. Soalnya air rob selalu menenggelamkan tambak-tambak yang ada di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Enggak tambak juga. Permukiman atau kampung yang dekat dengan sungai atau dekat dengan embang tenggelam oleh air rob. Makanya Mang Warim meminta ke dinas terkait agar ada penanganan atau penanggulan seperti perbaikan tanggul oleh pemerintah menggunakan alat berat supaya petani bisa memperoleh hasil atau bisa panen maksimal seperti yang dulu-dulu. Makan lontong. Lontong. Oh.
Eh bosku, jadi kita sampai di sini bosku. Apabila tayangan video ini kurang lengkap atau durasi video ini kurang panjang, saya mohon maaf bosku, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi bosku. Sudah mulai beranjak siang menjelang ajar Johor bosku, atau beduk lah atau orang-orang saat ini. Jadi kita sampai di sini bosku. Oke, yang belum subscribe bosku silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Bye bye bosku, kita mau pulang bosku.